akan selama menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Kiper babak kedua baru saja berlangsung tentunya melalui sebuah tekanan cuma dilakukan pada teman tim kubu Kabupaten Ana lewat satu pemain kiri pada Ilham arahkan satu pemain datang mencoba lewat teman Eka Dwi Susanto diberhentikan kembali dan coba tentunya menekan pada teman tim kesadaran satu Ana tetap diberhentikan bila perbelahan teman Ilham lepaskan sebuah sentuhan tadi bola mampu terputus kembali lewat pasar alat pada teman tim kubu kesadaran berhenti together kembali diberhentikan kembali arahkan bola tanpa mencoba kalau ini dia pemain putra ketiga pemain dari Matrik di kompetisi Liga 3 tampil mencoba tunggu Ana arahkan dia tadi bola lewat teman Amas diberhentikan kembali dorongkan lewat satu umpan pendek bola Haikal arahkan satu teman mencoba kembali dengan teman perbelahan tim kubu kesebelasan tentunya berarti mana berpindah kaki ambil alih kembali permainan melihat dia tadi bola tentunya diberhentikan bermain sinta satu dua sentuhan perbelahan tim kubu kesebelasan rutin juga berkintan sudah lewat teman Jidan tadi matakan lewat teman Adam Lekowi Zaya kirimkan lewat satu pemain diberhentikan bagaimana Kalvin masih Kalvin diberhentikan kembali mencoba dengan tenang mencari celah di zona pertahanan tentu kesebelasan rugby together bangkit dia tadi bola kembali diperhentikan para pemain kesebelasan rugby together juga pertandingan pun masih dalam tatapan pemilik di sebuah FC bagaimana Bos Doni yang sama-sama hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan dua tim dulu kesebelasan di pertandingan di masa datang terus ini lepaskan tendangan tadi umpan tupas kedua dalam kapten kesebelasan Eka Dwi Susanto datang mencoba kembali tapakan bola apa yang terjadi tentunya melakukan pelanggaran nomor punggung 15 dari tim kedua tapi kedua dari tim kubu kesebelasan ala EC sebuah tendangan servis menghadapi bola Ilham lepaskan tendangan umpan crossing berbahaya tidak jadi bahaya tentunya sebuah tendukan tepat dilepaskan bagi para pemain Chandra pemain kesebelasan berhubung together nampak mengendali hanya melakukan sebuah lemparan ke dalam saja di pertandingan di masa tatan terasa dari itu nantikan kembali terus melakukan bagaimana sebuah tekanan lalu bermain tentunya bagaimana ofensif dan para pemain tim kesebelasan tim Ana di bawah ketua tentunya ingin menambah keunggulan arahkan satu pentolan Eka Dwi Susanto berbahaya kembali tidak jadi bahaya melawan pegerdan tentunya bagaimana aset abah dari tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim tubuh kesebelasan rutin together lepaskan sebuah tendangan dan juga tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas kiriman untuk melambung berikutnya sebuah kertas berwarna merah yang dikirimkan langsung tentunya bagaimana bos Robi Balan pemilik Seta yang sedang dibilang dari desa Serang Kulon kecamatan Tanongan yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan terus ini kembali ke lapangan Ari Duar tentunya motor penggerak dari tim tubuh kesebelasan rutin together telah mampu terputus kembali tentunya bagaimana para pemain tim kesebelasan tim Ana sementara mencoba kembali mengatur tempat Eka Dwi Susanto lepaskan jalan tadi Masuya tutus tentunya bergerak terlalu cepat dan pemain tim kesebelasan rumpun together mencoba kembali kita nantikan berpindah kaki tekanan baik dilakukan lagi-lagi hilang sebuah kontrol bola namun Ari Ber kita nantikan saudara baik sudah menonton juga sudah bergerak para bola mandi para pencinta sepak bola kita kembali tentunya bagaimana kesempatan bagi Pak Ade silakan Bro Samudra untuk mempercepat acara Bro Samudra. Iya, terima kasih untuk yang lagi Bro. Baik, Mitra Raga penyandar para pemania yang sudah memegang potongan dua buah berhadiah persembahan dari Belong Production dengan satu karung beras. Iya, jatuh pada nomor 0 3 6 0 3. Iya, silakan. Sah hitung sampai hitungan ketiga tidak ada satu organ ada ya satu karung beras 03 ya itu oke ada silakan Bapak Ketua Kantor senang datang alhamdulillah Bapak ya yo. Untuk hadiah yang kedua masih satu karung beras Jason Gas Master Kukra terima kasih tentunya Bang Royak Saputra baik sebuah pantun juga sebuah tenar mainkan dia tadi bola dan kembali tentunya bagaimana harus dijatuhkan sebuah penerbangan masih Dian Nurhaji masih Dian tentunya diberhentikan kembali masih Dian mencari rekam dalam posisi bebas diberhentikan dan lepaskan sebuah tendangan tadi angkat utar ke belakang berbahaya kembali tidak jadi bahaya dalam waktu dipetik tiga gawang Azel dari tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim kesebelasan apa yang terjadi tentunya tetap hilang keseimbangan diperhatikan sesama mencoba kembali tentunya mengatur tempo permainan dominasi tekanan lebih banyak dilakukan para pemain tim tubuh kesebelasan tim Ali juga melakukan tekanan tadi sebuah sliding dilakukan angka masih pemain baru bisa memberikan sebuah warna baru untuk bisa memperkecil kedudukan para pemain dari tim tubuh kesebelasan rumpun together diperhatikan kembali apakah pemain cabang bisa memberikan warna diperhatikan kembali mencoba kembali Zidane
masih Zidane dribble tadi bola pendek yang diberikan. Kita nantikan kembali dengan perang sementara para pemain kesebelasan Rugby Together. Sementara bola mampu terkorupsi dengan teman Putra kembali. Chandra arahkan bola ke tengah Eka Dwi Susanto. Umpan terobosan Calvin, masih Calvin, berbahaya, tidak jadi bahaya, wasit pergantian pemain. Dari tim kubu kesebelasan Rugby Together ditunggu dukungan dari Alina Sukabula di Jawa Tengah. Bagaimana kurang memberikan sumpah memanjakan para pemain tim kubu kesebelasan target pun untuk itu gagal dibutuh orang bagaimana. Iya betul sekali Bung Gala Bejobronik, betul sekali apa yang anda utarakan. Bagaimana miskinnya kreator di tengah dari tim kubu kesebelasan Rugby Together di mana tadi tetap mampu memberikan sumpah pelayanan dan melakukan dipertarikan pada seorang ini Bung. Baik, manajer pada keputusan 5 Basnano Ahmad Tazi dan juga tercoba kembali tentunya sebuah satu serangan bebas rapi bola nomor 13. Lepaskan sudah tembakan jika bahaya, bukan sudah masalah. Pengalaman berbicara tentunya tampil tenang. Penjaga berikan bagaimana sebuah pressure para teman dari tim kesebelasan Rugby Together. Diperhatikan kembali sebuah pelanggaran dilakukan wasit. Pergan direktur kepala teknik Bapak Oman Batari diperhatikan di kesempatan pada sore hari mencoba memasukkan satu pemain Arkobet. Saya kira dengan masuknya satu pemain berwajah baru ini merupakan sebuah tiupan angin segar tentunya bagi tim kubu kesebelasan anak air sebelum yang lebih berlalu. Terima kasih banyak tentunya Puan Beri Tadu yang bergembat dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore. Tentunya bagaimana kampung Bapandan Desa Sahulon dipertandingkan di kesempatan para sore ini kembali ke lapangan. Lakukan tekanan umpan klasik tadi Dea Nurazi umpan sempat terlupan kepada awal tanpa melakukan bagaimana Ambis Eller diterampikan sederet menteri juga sederet dengar diterampikan kembali Bos Denny tentunya masih begitu balen menikmati tensi laga pertandingan buat tim kubu kesebelasan pemilik Cicukong dan juga Bapak RW Tabla tentunya kembali klasik bola Ari Dwar diterampikan kembali mencoba kembali satu pemain nomor 14 lepaskan tendangan mencoba melebar tadi patahkan terbaca Gatun Irham datang mencoba dari second line pemain Eka Dwi Susanto tentunya kirimkan sudah tadi Calvin mencoba kembali masih Calvin menilai permainan kita nantikan sementara mencoba memberikan pressing tapi pemain dari tim kesebelasan tentunya bagaimana tim Rugby Together Dea Nur Hazi masih Dean dua pemain lintasi Dea Nur Hazi sebuah injakan dilakukan nampak tidak bisa hajar tentunya sebuah sportivitas ditunjukkan lewat pemain muda untuk tubuh kesebelasan Rugby Together dipertandingkan di kesempatan terasa kembali ketunya bagaimana pada bulan Oktober diperhatikan kembali Anas lepaskan tendangan tadi kirimkan sudah satu umpan mencoba kembali patahkan bola mencoba kembali ambil alih kembali permainan Ayub masih Ayub lepaskan sebuah tembakan lebar jemput manis ke depan patah teman Seta mencoba kembali masih Seta tentunya masih Seta diperhatikan Seta diperhatikan masih Seta mencari celah lakukan gerakan dari Seta masih Seta terlalu memaksakan diperhatikan teman Seta kembali ke tengah lapangan kuasa bola kembali teman Latif tadi tarik mundur ke belakang Asep Abah lepaskan umpan melambung tadi kopi sudah terjadi dapatkan tadi bola teman Adam Lepuli saya masih Adam Lepuli saya tarik mundur ke belakang Eka Dwi Susanto kirimkan sudah buat teman Calvin tarik mundur ke belakang keterampilan pemain lebih banyak menjadi permainan possession lewat dua para pemain tim kubu kesebelasan tim Anna tentunya kirimkan sudah bola yang dulu cepat sebut teman Calvin kembali dengan tenang berangkat kegiatan tentunya bagi rapuan belakang dari tim kubu kesebelasan untuk together di pertandingan di kesempatan persoal yang mungkin ramai lebih banyak melakukan bagaimana sebuah kesalahan elemental para pemain tim kubu kesebelasan Rugby Together di pertandingan di kesempatan persoal ini. Iya betul sekali Bung Gala Bejobronik tepat apa yang anda utarakan. Saya kira ini merupakan sebuah sorotan tajam tentunya bagi pemilik manajer tim kubu kesebelasan Rugby Together tentunya bagaimana tentunya sering melakukan sebuah kesalahan di dalam melakukan sebuah passing tentunya akurasi yang tentunya kurang begitu bertandus dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Rugby Together Bung Gala Bejobronik. Terima kasih banyak tentunya Bung Gala Bejobronik Bapak RT Satri tentunya tokoh masyarakat dari Desa Palasari begitu anteng menyaksikan jam pertandingan Ari Gelar membuka ruang gerak tentunya diperhatikan mencoba tentunya bagaimana mencari celah di zona pertahanan sementara kembali bola mampu terputus mata rantai pertahanan tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kubu kesebelasan tentunya bagi tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana anak SE kirimkan sumber tembakan serta tadi berbahaya terjebak aset tentunya diperhatikan dan tidak lupa saya ucapkan tentunya bagaimana para pemain tim kesalahan tim Ana mencoba kembali Adam Lepoli saya masih Adam Lepoli saya Dea Nur Hazi kembali Adam Lepoli Arif Albert
cukup taktis tentunya. Diperhatikan oleh Arif Ahmad, kirimkan sudah tadi. Berbahaya, Dean, Berazi, masih Dean. Dalam kepungan perawatan ketat, pemain belakang tim kesebelasan, grup ketiga dan umpan posisi di masjid, berbahaya. Oh, tidak jadi bahaya tentunya. Ya, Menteri Ramli, Anda bisa melihat tentunya. Tersendiri di lapangan PSP Palasari, Bos. Winarno SPDMM merupakan tenaga pengajar dari SMA 17 Kalihurip Tangerang. Orang yang peduli akan sepak bola Kalihurip Tangerang mencoba kembali hingga sudah tadi. Apa yang terjadi tentunya melakukan sumbahan dengan kotas. Satu pemain Zidan penetrasi terlambat mata tazam pemain Zidan. Dengan tiket kembali masih Zidan. Lepaskan tendangan bahaya. Sebuah pressing dilakukan mantap. Zau dalam bila sasaran. Sumbah tembakan dilakukan dan kembali mantap. Pelatun hanya mengakhirkan sumbah tendangan. Tentunya dribble tarik bola. Pemain terbaca lewat teman Anas tentunya. Begitu luar biasa. Stamina fisik yang terjaga. Pemain Anas. Umpan terbaca dari Mas Surya. Terjaga kawasan. Mengangkat bendera dua warna tentunya asisten wasit satu tentu bagaimana Bapak Harul Anam tentunya diterhatikan kembali. Ya Bu Bramri, dua pasang penuh sulit bagi para pemain tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim Rupi Tegadar. Namun patut kita berikan apresiasi, mereka masih tak ngotot memberikan surat perawanan terhadap para pemain tim kubu kesebelasan anak FC di pertandingan pada sore kali ini. Iya betul sekali Bu Gia, lebih kembali tetap apa yang Anda utarakan bagaimana para pemain tim kubu kesebelasan Rupi Tegadar tentunya mereka tampil luar biasa tentunya untuk bisa memperkecil kedudukan di pertandingan dari kesempatan pada sore hari. Sebuah serangan tentunya selalu mandek di barisan baik Gordeng. Diperhatikan kembali servis sedang terbebas. Diperhatikan kembali nomor punggung 11 Latif. Bahaya. Kembali lagi-lagi sempat crossing. Coba dilepaskan teman Latif. Bola keluar kembali masih Chandra. Pemain yang mampu tentunya bagaimana ia. Diperhatikan kembali. Barangkan sudah tadi Aridwar. Masih Aridwar. Gerakan tanpa bola Aridwar tadi. Gerintan sudah sata. Iban kembali. Dibakar arahan bola, overlapping ke depan. Mencoba dengan tengah, sementara kali ini lewat dari pemain Rizky tadi. Masih Rizky, umpan tarik. Kembali tentunya terbaca dengan mudah. Lewat para pemain belakang tim kesebelasan. Ana Ese dan ya, bersamaan dengan Pelit Panjang, pemimpin dalam pertandingan. Ketua wasit Agus Triyono.